kok istrinya jemput anak ke sekolah kok pakai pakaiannya pendek-pendek. Nah, kamu belum tahu. Nah, ini mau jemput Clayton, deh, istri pakai baju itu celana pendek. Terus yang jemput itu mama-mama muda semua. Jadi semua tuh hampir sebagian besar pakai celana pendek juga. Nah, jadi yang jemput di sekolah kayak gitu semua tuh. Nah, jadi kalau mama-mama mudanya memang pakai pakaiannya yang cantik-cantik. Kalau missnya baru pakai celana panjang, susternya juga pakai celana panjang. Jadi itu alasannya. Ya, gak, apa? Apa-apa? Nah, terus pulang sekolah lanjut tidur. Kasian. Istri kecapean. Tidur dulu.